Ini pesanan dari teman kita di Kota Raha, lagi proses ya. Insyaallah 4 hari lagi selesai. Ada 2. Ini ada teman-teman yang bertanya ya, saya menggunakan mentega. Bisa menggunakan mentega juga, bisa mirror ya. Tinggal buat pilihan aja. Ini saya menggunakan kuas lukis agar sela-selanya bisa tersentuh. Saya tetap menggunakan jari untuk merasakan yang belum terkena ya, yang belum terkena mentega atau mirror ya. Ini adalah salah satu tahap yang paling penting dalam pembuatan cetakan. Ya, saya sendiri pribadi ya sering juga keliru, mungkin karena kondisi dan situasi ya. Memang kita perlu ketenangan dalam membuat cetakan agar jangan ada yang terlewatkan. Kalau sempat terlewatkan, sekecil apapun ya, risikonya bahaya. Tidak bisa dibuka, jadi alangkah baiknya menggunakan mirror. Memang mirrornya mahal ya, lumayan mahal, 100 lebih. Di tempat saya ini 180, ada yang 220 satu kalengnya. Mirror itu tetap utama dalam pekerjaan. Fiber ya, tidak bisa kita pisahkan dari pembuatan cetakan kalau soal mirror. Seluruhnya harus kita jaga, jangan sampai dia bergeser.
ya. Saya akan mencoba mengambil ya, menggunakan sendok. Saya tidak bisa perlihatkan karena kondisi kamera. Ini saya ngaduk aja, takut di sini jatuh. Oke, bismillah teman-teman, saya mulai tuang. Tetap kita kontrol ya, walaupun saya kontrol kadang-kadang ada yang terlewatkan, akhirnya ukuran bisa bergeser. Bismillah. Halo teman-teman yang ada di Taiwan, Brunei, Arab Saudi, ya semua teman-teman ya, utamanya di Malaysia. Saya juga pernah ke sana proses 8 tahun. Kita punya serikat dulu untuk buat permit dan hang bina. En hang bina itu serikat dulu waktu saya kesana, serikat company kita yang jamin permit, nama serikatnya Enhang Bina. Toke besar nih Aeng. Nah, saya melalui tangan kedua yang nama Aheng. Profesi saya pasang keramik plaster di Malaysia. Terakhir masang keramik mozaik. Mozaik tangga dinding. Nozing. Oke, ini benar-benar harus terbaluri ya. Kita tetap cek agar jangan ada yang terlewatkan ya. Kalau ada yang terlewatkan ya cacat. Halo Malaysia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tibar Nusantara TV. Nah, ini lagi ada yang mau diproses ya. Tuh. Nah, ada sampingnya. Oke, makasih. Ini tinggal nunggu kering. Ini adalah lapisan pertama ya. Nanti lapisan kedua, ketiga ini harus dicuci kuasnya. Oke, makasih. Dan keempat. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.